Pantai Timur lah. Belajar. Aduh, pakai ibu ni kuat betul lah minyak. Suara tak ada kan? Hai, assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Kaki Fit guys. Suara tak ada guys. 50-50. Okay, so hari ni hari yang kita nantikan lah. Mau tunggu-tunggu. Yes. Hari apa? Hari ni hari Jumaat. Hari ni. Wah, hari yang sangat berkat lah. Kita gunakan hari Jumaat ni untuk alanan kita. Tengok kita dekat Petronas ni. Kalau korang tahu lah, Petronas ni mana lagi nak pergi? Pantai Timur lah. Pantai Timur. Ini kita ada di, kita ada tu guys. Ada dua Evo celup. Evo wannabe eh. Bawa dua biji hari ni. Kancil kura-kura rehat. Hari ni hari Wira. Kita bawa geng-geng Evo lah. Tapi K eh, untuk kereta ni kita tak ada nama lagi K. Itulah. So kita tengok kan, kat dalam komen tu ada banyak ah. Wiragan lah, Wiravo lah, banyak ah kan. Wiravolution lah, macam-macam lah. Tak ada banyak-banyak tu. Kita tengok ada orang tu yang macam menarik sikit kan, bagi nama Evora. Kita rasa nama tu macam sedap je sebut kan, Evora. Kata kita panggil kereta ni Evora. So kita letak nama kereta ni Evora. Orang yang bagi nama tu terima kasih lah. Sebab kita dah meeting 3 hari 3 malam untuk pilih nama kan. Pilih nama. Apa yang komen Evora tu, komen balik, komen balik. Yeah, dah nak tahu. So kita letak nama kereta Wira ni Evora. Kita akan gerak pergi ke Pantai Timur. Dalam perjalanan ni kita tak tahulah, kita main gedar je macam biasa. Jumpa apa tempat best, kita berhenti singgah kan. Apa pun kita akan makan. Nanti dah sampai Pantai Timur tu kita tengok lah macam mana eh. Kita gedar kan, korang teman lah. Kita orang je jalan jauh, korang magic. Kejap je dah sampai. Aku minta maaf lah, memang aku tak ada suara. So kita dah cerita banyak lah, kita nak gerak sekarang eh. Okay, okay. Let's go. So hari ni Evo 10 jangan tinggalkan Evo 3 eh. Wow, handsome. Jom kita gerak, gerak, gerak. So sekarang kita dah sampai dekat mana ni ke? Sekarang kita dekat R&R Temelo. Sampai lagi jauh lagi. Sebab tadi hujan kan, jalan relax je. Hujan lagi. So far kita jalan hari ni tak nampak pun ada sebiji Wira kan. Dia orang dah gerak semalam ke. So cuaca hari ni tak berapa nak mengizinkan lah. Tapi memang santai, best kan. Sebab dia rasa sejuk. Rasa macam pagi je kan. Padahal dah nak tengah hari kan. Pagi kan Nazir basuh kereta ni kan. Ini Wira dia buatkan Kuala Terengganu, Blitar, Gong Badak. So kita kat sini buat apa ni? Apa dia? Kita makan dulu eh. Mau makan apa guys? Tak tahu, nampak Kim pun patah balik. Kalau datang ke Melu tak makan patin, rugilah. Tak suka jual patin ni sama. Tak tahu mana satu yang sedap kan. Try je lah kan. Kalau nak tahu sedap tak sedap, kita tengok ramai orang tak. Kamu itu sedap ke? Ni Abi nak jual. Tahu? Abi nak ayam goreng kah? Bagi ayam goreng. Ayam bagi bahagian peha je. Bagi daging. Okey dah eh? Okey. Member dah barai lah. Tadi dia tidur. Sepanjang jalan dia tidur. Nak makan lo. Kejap lagi kita sambung perjalanan. Kita pergi Terengganu. Memang lebat gila. So tadi kita lepas habis makan dan terus seminyak, terus jalan. Tak ada buang-buang masa kan. Kita tengok balik kita punya map eh. Lebih kurang dalam pukul 3 baru kita sampai. So dia ada lagi masa lebih kurang dalam 1.5 jam. Tak apa, bawa slow. Kalau boleh kita try duduk lane belah slow lah. Hey yo. Sekarang kat mana ni ke? Mana lah tempat? Tak tahu. Yang penting isi minyak. Sekarang kita ada dekat tiap baka. Kita isi minyak dulu. Aduh, pakai ibu ni kuat betul lah minyak. Pakai isi lah. So tadi hujan lebat. Lepas kita apa ni makan tu, kita terus shoot kan. Tak ada berhenti lah. Dah masa. So tak nak berhenti-berhenti. Nanti nyembang ke banyak kan. Arena ni kita nampak ada banyak geng Wira kan. Di setiap perhentian sebenarnya kita ada nampak banyak budak-budak Wira kan. Okay, aku nak bagi tahu korang. Kalau korang bumbung kereta korang dah buruk, nak handsome ataupun korang nak tukar colour, nak ubah selera sikit, balut bumbung boleh, pillar boleh, door panel boleh, nak buat colour biru ke, merah ke, hijau ke, kuning, ikut suka kau. Korang boleh cari Karo Motorsport. Kau bagi tahu je, dia orang kasih on. Ni dah nak raya dah ni. Kau pergi cari. Dia ada buat offer tu. Terima kasih. Terima kasih juga kat Karo Motorsport sebab sponsor video kali ni. Thank you boss. Macam tadi kita bawa habis isi minyak eh. Banyak lah. Gila lah. Korang kat pentian paka ni kan. Yang kita lalu tadi mesti nampak geng-geng Wira. Tuh tengok. Wow. Iklan jap. Woo yo. Wira pun ada Hello Kitty tau. Baik-baik ada Hello Kitty. Oh. Wow.
macam-macam. Ingat Kika je Hello Kitty kan. Kali ni yang Wira Day ni, diorang tak set kan untuk MDM ke semualah, janji Wira lah. Janji Wira datang support kan. Kisahlah kau jambu ke tak. Pura-pura ke boleh ke support lah. Pura-pura pakai luar. Jadi diorang jalan baik geng. Kita jumpa esok bang. Bye. Hati-hati. Tengok Hello Kitty sayang. Tengok dekat sini. Macam-macam colour ada. Jumpa esok. Ini semua daripada mana? KL lah. Dari mana bang? Dari mana? Dari Temeluk. Wow. Kita jumpa esok. Okey. Okey. Batal. Belanja sikit. Belanja kawan. Belanja. Kacau Nazir sikit. Tadi tak tahu kan, tu geng-geng apa yang tadi kita jumpa kat Metropub kan. Ada jalan, nampak kita shoot sikit kan. Tak meriah kan. Itu baru sikit tu. Kita tak tahu kan nanti Wira ni berapa ramai orang yang datang. Kita simpan video ni buat kenangan. Korang tahu siapa abang ni yang tag dia. Korang share video ni dekat dia. Sekarang dah sampai dekat Kuala Terengganu. Okay. Weh, kau buat aku pusing mana jauh. Aku ikut kau. Nak pergi mana ni? Kita nak pergi Karo Motorsport Terengganu. Wow, Karo Motorsport Terengganu mana eh? This is Pantai Timur. Ready di mana-mana. Lagi berapa lama sampai? 15 minit. Kita salah jalan, lencong sikit. Oh, okay, so kita nak tengok Karo Motorsport yang belah Terengganu macam mana eh? Assalamualaikum. Ya, so ini dekat Terengganu punya eh? Apa bijuk kan ni? Right. I see. Tadi masa belum sampai, dah nampak dah ada signboard. Ada signboard dekat sana tadi eh? Kita rahsia. Ni Terengganu kat mana ni bang? Bukit Payung. Bukit Payung. Yeah. So sini orang sini memang Payung lah. Payung kami. itu yang kita keluarkan ni Payung. Oh. Tadi Nazir terajak patutnya keluar dekat Bandar Marang tu kan. Dah sampai dah terajak dah kena keluar tempat Kuala Terengganu mana. Tengah jam juga daripada Kuala Terengganu nak datang sini eh. Lebih kurang kan. Ni buat apa ni bang? Seperti bengkel sikit. So kita ada dua bengkel lah. Ni saya ada satu spot tujuh topat. So dua-dua ni kita tengah restoration sekarang. Nak buat apa ni bang? Body part? Body part, afkat. Ni afkat je, barang-barang afkat ni. Benda ni dalam ni pun ada. Sarung pun ada. Kat apa bang? Banyak? Untuk apa? Dalam dia ke? Macam-macam. Kau nampak UK spec punya ni. Ini UK spec dia eh. Ni barang jadi ni. Kita boleh letak nombor Abang Pijo dekat bawah ni kan? Boleh. Kalau siapa-siapa orang Terengganu datang buat Sandro, cari barang baik. Basikal ke? Ni basikal. Basikal pun untuk dijual. Basikal ni Jepun ni tau. So nanti kita letak nombor Abang Pijo dekat pin komen sana kan? Ni Abang Pijo dia buat kemas-kemas. So ni kemas-kemas untuk Azam 2023 abang. Ya betul. So yang aku pelik Abang Pijo ni, dia orang Terengganu tapi tak ada bunyi Terengganu pun. Import ke bang? Import. So sebenarnya dekat sini kedai tutup pukul berapa bang? Tak tentu. Sejak awal so tutup lah. Terus tengok bergantung pasal Jumaat pun masa pendek. So kita bergantung pada masa. So ni ramai lah datang hantar ke Wira D ni. Betul lah ni. Stand by lah. Oh ada dua sunroof and 4 lah kita gabungkan sekali. Terima kasih banyak yang hadir. Jauh tau. Kesi yang Kajang dengan Syak Lam kan. So mana-mana belah Pantai Timur boleh lah roger sini punya Karo Motorsport. Tak ada sunroof tak handsome. Macam kereta itu belum ada lagi. Dia ada label-label siap. Ada Mazda, Honda, Toyota. So ini bukan biasa-biasa eh. Kat sini apa pun ada.
ada. Pasang, satu hari siap. Betul ke? Kita main cakap kan? Tapi biasa kalau motorsport dia boleh settlenya. Kau datang dia memang settle. Tak tahu nak pasang saru apa, kau datang tanya je. Dia akan suggest kan. Apa-apa kereta pun dia orang boleh modify bawa masuk kan. Lah mai kita nampak ada kereta tu dia ada dua saru kan. Huh? Kan Wira ada dua saru. Ha, kita buat dia. King, kau tahu tak sebenarnya kan motorsport ni kalau kau orang ada problem dekat saru, sebenarnya pergi dekat mana-mana Karuh Motorsport dalam Malaysia ni boleh claim ah. Ha, macam ni kau orang pasang sunroof ni kan, kalau ada masalah bocor ke dia nak repair, kalau still under warranty, dia warranty bocor lifetime kan. Ha, katalah kau orang pergi jalan kat Ganu tiba-tiba bocor kan, kau boleh datang Karuh Motorsport. Ha, ni dia pasang kat Kajang, tak semestinya nak kena pergi balik Kajang. Mana brush Johor ada kan, kau orang search je apa, kau orang boleh claim kat sedang boleh settle kan. Nanti kita tengok ah, kita buat jelajah Karuh Motorsport kan, satu Malaysia kan. Kalau kau orang rasa okey, korang boleh komen dekat bawah. Komen ke mana? Yeah. Tahu boleh jumpa kat sana kan. So kita tak nak cerita banyak. Perjalanan pun dah jauh tadi dengan hujan berhenti, hujan berhenti. Ganu pun sudah. Jumpa geng-geng Wira tengah jalan pun sudah. Karuh Motorsport Ganu pun sudah. Kita jumpa next video dekat Wira ni. Kita nak cerita banyak. Alright. Kita nak akhiri rancangan ni dengan Assalamualaikum.